Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 weton yang paling istimewa, memiliki masa depan yang cerah sampai tua. Kelima weton ini diramalkan Primbon Jawa masa depan akan cerah sampai mereka tua nanti. Nah, kira-kira weton apa sajakah yang diramalkan menurut Primbon Jawa masa depannya akan cerah sampai tua? Mungkinkah weton kalian adalah salah satunya? Jika weton kalian masuk dalam salah satu weton ini, kalian sangat beruntung karena hidupnya akan selalu bahagia dengan rezeki yang terus mengalir. Semua orang yang terlahir di dunia ini pasti memiliki weton, dan setiap weton tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang disebut sebagai weton paling istimewa. Lantas siapa saja weton paling istimewa tersebut? Weton ini memiliki pendirian yang kuat dan teguh. Kalau mengerjakan sesuatu dia terus konsisten, sehingga mereka diramalkan akan hidup bahagia dan sejahtera. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan Primbon dan ilmu Titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan setidaknya ucapkan amin, karena amin adalah doa yang manjur bagi sedulur dan panjenengan semua. Berikut ini penjelasan 7 weton yang memiliki masa depan cerah hingga hari tua, di mana urutan pertama adalah weton Senin Pon. Weton Senin Pon tidak mudah dihasut dan cerdas, karena kecerdasan inilah dia mampu membuka peluang usaha untuk dirinya. Senin Pon juga orang yang welas asih sehingga disenangi banyak orang. Kalau disenangi orang, maka rezeki pun akan banyak karena rezeki datang dari orang lain. Misalnya berdagang, maka rezeki berasal dari para pembeli. 2. Weton Minggu Pon. Minggu Pon ini juga disenangi banyak orang karena jiwanya bersih dan penolong. Weton ini juga merupakan orang yang pemberani, namun hati-hati karena punya kecenderungan memiliki banyak musuh. Weton ini dikejar-kejar rezeki karena Minggu Pon adalah orang yang tekun, rajin, tidak mudah menyerah dan terus berusaha. 3. Weton Rabu Legi. Pemilik weton Rabu Legi adalah mereka yang menjunjung tinggi makna sebuah kejujuran. Mereka paling tidak suka melihat ketidakadilan dalam menjalin sebuah hubungan pun mereka akan mempunyai banyak teman. Rezeki mereka nomor satu hal itu karena sifatnya yang tulus dan menjunjung tinggi kesetiaan. Dalam berteman orang Rabu Legi juga mempunyai sopan santun yang baik. Mereka cenderung hidup apa adanya, tidak dalam kepalsuan dan topeng kepura. Rabu Legi cocok bila menjabat pada posisi yang penting. Hal ini disebabkan weton ini mampu memecahkan dan merampungkan masalah yang dianggap rumit oleh yang lain dengan mudah. Rabu Legi memang tiada duanya, selain berpikiran positif, dia juga seorang yang berjiwa dermawan. Bahkan dia adalah orang yang mempunyai wawasan di atas rata-rata orang pada umumnya. Karena itulah orang yang lahir di hari Rabu Legi diramalkan menurut Primbon Jawa memiliki masa depan yang bagus, bahkan sampai mereka tua. 4. Weton Jumat Wage. Weton ini memiliki sifat seorang guru atau orang yang berilmu tinggi. Sikap dan tingkah maupun tutur katanya fasih dan ramah, serta rajin beribadah. Pemilik weton ini banyak bicara tapi tetap mempertimbangkan baik dan buruknya terlebih dahulu. Mereka juga sangat tegas dalam tindakannya. Rasa sosial yang tinggi dan tulus hatinya dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Jumat Wage berada di naungan Pandita Sakti yang memiliki sifat dan hati yang sabar. Meski mendapatkan kesulitan dan kesusahan, dia akan bisa mengatasinya.
Weton ini juga berada di bawah naungan dan waktu sehingga akan dikaruniai kebahagiaan dan kesejahteraan hingga masa tuanya. Dengan sifat itu, doa weton ini sangat makbul dan paling cepat atau gampang terkabul menurut primbon Jawa. Beruntunglah kalian yang lahirnya di hari Jumat Wage ini. 5. Weton Minggu Pahing. Minggu Pahing juga merupakan weton yang istimewa. Weton ini mempunyai banyak talenta dan kemampuan. Segala macam yang digelutinya akan dikuasainya dengan mudah. Minggu Pahing sosok yang kuat pendiriannya, orangnya tidak mudah terpengaruh dan tidak plin-plan sehingga banyak orang yang mempercayainya. Dengan sifatnya itu, weton ini mempunyai pemikiran yang luas, mampu berpikir langkah-langkah maju ke depan. Dia juga orang yang lurus budinya, mengerti apa yang baik dan yang tidak. Primbon Jawa meramalkan bahwa weton ini akan mampu untuk menemukan kesenangan semasa hidupnya, serta akan mendapatkan simpati dan perhatian dari banyak orang. 6. Weton Sabtu Pon. Seseorang yang lahir pada Sabtu Pon merupakan orang yang pandai dalam mengatur emosinya. Bisa dibilang dia adalah orang yang berpikiran dewasa. Apabila seseorang Sabtu Pon adalah karyawan, maka karirnya akan lancar. Hal ini lantaran pemilik weton Sabtu Pon mempunyai energi pengasihan alami yang dapat menundukkan atasannya. Weton istimewa pilihan semesta ini memang luar biasa. Sabtu Pon orangnya berjiwa pemaaf sekaligus penolong. Dia tidak akan segan membantu orang lain, bahkan mereka yang telah memusuhinya. Jadi orang yang lahirnya di hari Sabtu Pon selain memiliki hati yang baik, pemikirannya dewasa. Mereka juga seorang yang pemaaf sehingga banyak orang yang sangat simpati kepadanya. 7. Weton Kamis Legi. Menurut primbon Jawa, sisi baik dari orang berweton Kamis Legi adalah dermawan, loyal dalam pertemanan dan tidak mau menyusahkan orang di sekitarnya. Mereka sangat loyal terhadap teman, keluarga atau orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak mau menyusahkan orang lain, oleh karenanya banyak orang yang ingin jadi temannya. Selain itu, sifat bijaksana, sportif dan tidak suka pamer sangat melekat bagi orang yang berweton Kamis Legi. Profesi yang tepat bagi mereka yaitu yang berkaitan dengan keuangan, teknologi, seniman petani, peternak atau menjadi pengusaha. Demikianlah tadi pembahasan 7 weton yang diramalkan memiliki masa depan yang bagus menurut primbon Jawa. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.